Nah, mau di mana mobil? Kegiatan hari ini sebenarnya Pak? Ya, jadi hari ini kita bersama pemerintah melakukan pembongkaran kelompok di mana kita lakukan untuk di Kecamatan Lahat sebenarnya kurang lebih 16 pangkalan di waktu yang bersamaan. Itu dimulai dari jam 8 pagi hingga habisnya barang di pangkalan masing-masing. Jadi harapannya semua masyarakat di Kecamatan Lahat bisa dapat LPG secara mudah. Emang kenapa harus hari ini harus ada semacam apa namanya drop ya kayaknya? Semacam apa? Semacam apa namanya operasi pasar katanya? Oh, ini bukan operasi pasar. Cuma kita memang bongkarnya ini di pangkalan. Sebenarnya ini pendistribusian biasa, namun kita serempakkan Pak. Jam 8 pagi kita samakan semua di seluruh titik. Tujuannya agar pemerataan dan juga masyarakat agar tidak panik. Karena selama ini untuk tabung LPG ini sebenarnya penyaluran dari Pertamina itu sudah lebih besar dibanding bulan sebelumnya, sehingga kebiasaan sebenarnya masyarakat tidak perlu panik. Apa sih Pak? Tidak akan mendapatnya LPG. Himbauan untuk masyarakat Pak? Himbauan untuk masyarakat, bagi masyarakat yang memang berhak untuk mendapatkan LPG subsidi ini, silakan membeli LPG di pangkalannya masing-masing sesuai dengan domisili. Nah, untuk masyarakat yang memang tidak berhak, diharapkan bisa menggunakan LPG non-subsidi.